Polres Palopo mengamankan dua pemuda masing-masing berinisial SS 25 tahun dan RM 22 tahun, Jumat 14 Juli 2023 lalu. Mereka diamankan usai menjual dua wanita yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Kedua wanita itu masing-masing berinisial RR 24 tahun dan DA 22 tahun. Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi mengatakan, keduanya diamankan dengan tuduhan perdagangan manusia dengan cara eksploitasi seksual atau prostitusi online. Kedua pelaku tersebut kita amankan di hotel, salah satu hotel di Kota Palopo. Ditampilkan foto korban tersebut setelah para hidung belang ada yang berminat, maka ditawarkanlah kepada lelaki hidung belang tersebut oleh para pelaku. Dari penuturan kedua pelaku, mereka menjual dua wanita tersebut ke pria hidung belang dengan tarif Rp400.000. Dalam setiap transaksi, sang mucikari mendapat komisi Rp50 hingga Rp100.000. Keduanya mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800.000, 2 unit handphone, tisu, serta alat kontrasepsi. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.